Exactly. Ibu-ibu biasanya doyan back to market, ya kan? Oh iya. Wah, kamu tahu aja nih favorit saya kan ibu-ibu. Itulah. Percaya diri tinggi memang. Tapi ibu yang keren juga nih. Ibu-ibu Rusun Flamboyan Cengkareng yang membuka kebun di tengah kota. Hasilnya, mereka bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi dan mendapatkan penghasilan untuk kas komunitas. Siapa bilang berkebun harus di lahan luas? Cabai, terong, semangka, serta tanaman lainnya tumbuh subur di petak-petak kecil di area rumah susun Flamboyan Cengkareng, Jakarta Barat. Satu yang unik di sini, beberapa jenis sayur seperti kangkung ditanam dengan sistem aquaponik. Dengan sistem ini, tanaman mendapatkan nutrisi dari ikan lele yang dibudidayakan di bawahnya. Awalnya, Suku Dinas Pertanian Jakarta Barat lah yang memberi pelatihan pada ibu-ibu Rusun Flamboyan. Sekarang, para wanita yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani atau KWT ini sudah mandiri. Oh, setelah kita mah sering mendapat penyuluhan, jadi kayaknya ibu-ibu tuh udah mulai senang bertani ya, senang menanam. Selain sayur dan buah, di sini juga ditanam berbagai tanaman obat. Ada pula jamur yang dibudidayakan dalam rumah bambu. Kegiatan yang sudah berlangsung sejak 2013 ini mendatangkan banyak manfaat bagi anggota KWT Rusun Flamboyan. Dari kelompok tani ini kan sasarannya kan sayuran organik nih. Jadi kita bisa merasakan sayuran organik itu kan kalau di mall mahal. Nah, dengan berkebun sendiri ini kita bisa ngambil di kebun sendiri tanpa harus beli di mall yang mahal. Selain untuk konsumsi sendiri, kebun ini jadi sumber pendapatan baru. Sudah 3 bulan, kelebihan hasil kebun garapan 30 ibu KWT ini dijual ke masyarakat Rusun Flamboyan lainnya. Pendapatan sekitar 1,5 juta rupiah pun masuk kas komunitas. Bagaimana? Tertarik ikut menghijaukan kota? Siapa tahu bisa jadi sumber penghasilan sampingan juga. Gita Ayu Pratiwi, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.